Sepertinya penumpangnya full seat, teman-teman. Full seat penumpangnya. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Sekarang hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021. Aktivitas full Rosalia Indah, Kota Malang. Tegal, Surabaya, Malang mau parkir. Aktivitasnya seperti ini, sudah ramai penumpang ini. Dan ketemu Pak Sopir, rumahnya Sumber Pucung. Banyakan naiklah, sinilah mau ngetrip ke Solo. Kalau yang ini armada SHD 389 tujuan Purwokerto sudah parkir. Yang di sana yang terpal. Yang mikronya masih di belakang. Jadi nanti yang berangkat itu SHD 389 ini yang mau ke arah Purwokerto ini. Kalau yang ini ke arah Tegal. Rosalia Indah Full Malang ini beralamatkan di Jalan Hamid Rusdi nomor 15 Bunul Rejo, Kabupaten Malang. Oh, sekarang Kota Malang sih, ikut Kota Malang bukan kabupaten. Itu Lavalet itu yang sana itu. Itu para penumpang sudah berdatangan ya. Ada Mbak Cantik shooting ya. Kita lihat armadanya ini. Keren. Itu driver itu, driver paket. Keren yo. Mumpung masih sore itu masih belum gelap, bisnya itu masih kelihatan gagah tadi di 385 ini. Sekarang armadanya sudah pada keluar ya, sudah mulai aktif semuanya. Itu lagi dipanas ini mau pindah. Penumpangnya sudah pada masuk dan armada mau diberangkatkan balik.
ingatkan kembali lagi, kalau mau naik Rosalia itu hanya vaksin aja. Kalau belum punya vaksin bisa swab. Travelnya ini dari Sumber Pucung. Namanya lupa. Yang semalam kita pos di 385. Itu para karyawan lagi bersih-bersih. Intip dalamnya itu kayak gini loh. Jangan. Alhamdulillah ya teman-teman ya, armadanya sudah ya keluar semua, tinggal yang itu loh. Yang Surabaya, Solo, Palembang yang belum keluar dari dulu itu sudah 2 minggu. Gitu. Obrolan antara Pak Sopir, entah ngobrolin apa itu. Belakang tuh para penumpang semuanya udah pada naik ke bis. Teman-teman selalu jaga kesehatan ya. Selalu ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa vaksin biar bisa naik bus Rosalia Indah. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like dan share ya di channelnya Topan BM Channel. Terima kasih. Masih menunggu ya teman-teman ya untuk keberangkatan Rosalia Indah SHD 389 tujuan Purwokerto. Ini mesinnya mau dihidupkan untuk persiapan Tegal, Solo, Surabaya, Malang. Oke teman-teman sudah sembilan sudah mau berangkat. Sepertinya penumpangnya full seat, teman-teman. Full seat penumpangnya.
armada sudah berangkat untuk Purwokerto. Oke teman-teman, saya akhiri ya teman-teman ya. Sudah malam, mau waktunya pulang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen ya teman-teman. Untuk bis Rosalia Indah Malang. Terima kasih.